محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Muharram ya. Pada hari ini kita sudah masuk pada tanggal 8 Muharram ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdalu siyam ba'da ramadan syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasanya di bulan Muharram. Kemudian juga Muharram ini adalah salah satu bulan yang termasuk di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, 4 bulan haram ya. Artinya orang-orang muslim ya, atau pada sebelum Islam saja atau masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu juga menghormati bulan Muharram, dan ini tetap berjalan sampai datangnya Islam ya. Artinya di dalam bulan ini dilarang banyak berbuat zalim, dilarang berbuat zalim ya, termasuk di antara yang dilarang melakukan peperangan, dilarang melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Dan artinya di bulan ini sebagai seorang muslim ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap bulan ini adalah kita benar-benar menjaga diri dan menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum ya, jangan kalian berbuat zalim ya pada 4 bulan tersebut ya, termasuk di dalamnya bulan Muharram. Baik, di antara sunnah ya, dan ini merupakan musim ibadah ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram ini adalah melaksanakan puasa Asyura, yaitu 10 Muharram. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bi siyamih. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 Muharram dan memerintahkan untuk berpuasa pada para sahabat yang tentunya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan kemudian dalam hadis yang disebutkan wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Ya, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, puasa 10 Asyura atau 10 Muharram tersebut menghapus kesalahan-kesalahan setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Inilah keutamaan ya berpuasa pada 10 Muharram, yaitu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kita ketahui bersama menghapuskan dosa yang setahun yang lalu dan akan datang. Baik, dan ini juga ada satu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai puasa Asyura. Beliau dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika andai aku atau jika seandainya aku masih hidup hingga tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 atau Tasu' pada 9 Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini menganjurkan juga puasa Tasu' atau puasa 9 Muharram ya, dengan Asyura agar tidak menyamai Alkitab ya. Karena memang dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa ketika itu ya, kemudian ditanya kenapa mereka berpuasa pada 10 Muharram, mereka mengatakan pada 10 Muharram tersebutlah Allah menyelamatkan Musa alaihissalam, dan dalam rangka mengingat ya hari kemenangan tersebut mereka berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika itu juga Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian karena melihat orang Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menyelisihi ahli kitab. Lantas Rasulullah mengatakan, seandainya tahun depan aku masih hidup, maka aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Ini menunjukkan kita juga diperintahkan untuk berpuasa pada 9 Muharram. Ya, dalam riwayat yang disebutkan,
Karena tujuannya adalah menyelisihi orang-orang Yahudi ya, apabila tidak bisa berpuasa 9 sampai 10 Muharram, boleh juga satu hari setelahnya 10 Muharram dan 11 11 Muharram. Baik. Ini merupakan sunnah ya pada bulan ini, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan sunnah tersebut dan insyaallah akan mendapatkan fadilah yang Rasulullah sebutkan, akan diampuni dosa satu tahun yang lalu. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.